Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Kolose pasalnya kedua ayat 11-15. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sunat merupakan salah satu tradisi yang sudah mengakar dalam kehidupan bangsa Israel kuno yang memiliki nilai teologis dan relasi yang sangat kuat. Tidak hanya antara satu pribadi dengan Tuhan, melainkan juga dalam kesatuan relasi lintas generasi. Setiap orang Israel diperintahkan untuk melakukan sunat sebagai tanda perjanjian dan komitmen keputusannya menjadi umat Tuhan yang akan dilakukan secara turun-temurun. Pada saat Tuhan melakukan ikatan perjanjian untuk pertama kalinya dengan Abraham, Ia berkata, "Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjian yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Setiap laki-laki di antaramu harus disunat." Tentu saja, esensi dari ikatan perjanjian tersebut tidaklah bermuara pada tindakan sunat itu sendiri, melainkan sunat dalam tradisi iman Yahudi merupakan tanda keputusan dan komitmen mereka untuk tetap berada dalam perjanjian kudus dengan Tuhan. Pada saat ini, Paulus pun menuliskan kepada jemaat di Kolose mengenai nilai baru dari perjanjian di dalam Tuhan. Setiap umat yang mengamini hidup di dalam Kristus sesungguhnya juga telah mengimani ikatan perjanjian sunat yang dilakukan dengan menanggalkan tubuh yang berdosa. Artinya kita tidak lagi berfokus pada aksi seremonial dari sunat itu sendiri, melainkan kepada nilai utama ikatan perjanjian dengan Tuhan yang bersedia untuk berkomitmen dan menjalani hidup selaras dengan firman-Nya. Inilah mengapa ikatan sunat Kristus menekankan kualitas transformasi hidup dari yang penuh dosa dan celah menuju hidup yang terlepas dari beragam ikatan dosa. Sahabat Alkitab, tulisan Paulus ini kiranya dapat kita maknai sebagai ajakan untuk berefleksi mengenai daya komitmen dan kualitas hati dalam menjalani hidup perjanjian dengan Kristus. Kita perlu menyadari bahwa ikatan hidup ini tidak berarti menjadikan kita sebagai pusat dari segala kebaikan Kristus, melainkan Kristuslah menjadi pusat dari segala perjalanan dan orientasi kehidupan kita. Salah satu cara untuk menjaga ikatan perjanjian dengan Kristus adalah melalui keputusan untuk meninggalkan tindakan dosa. Lakukanlah secara konsisten dan rasakanlah perubahan besar terwujud dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu kami menyerahkan diri kami sepenuhnya, kami mengutarakan keputusan kami untuk mengikut Engkau. Tolong kami Tuhan untuk menjadi umat yang setia, yang mampu dan dimampukan oleh Roh Kudus untuk selalu bertumbuh sebagai umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.